Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrar ramadhana sayyida suhuri bil barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, para soimin dan soimat, pemirsa Banten Raya TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang kita tahu dan kita maklum, dari 12 bulan yang ada pada kalender agama kita yang Islam, bulan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Suhur, pemimpin, raja daripada seluruh bulan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Suhur, pemimpin, raja daripada seluruh bulan? Argumen yang pertama, karena bulan Ramadan ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin, para soimin dan soimat, pemirsa Banten Raya rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara kaum muslimin, para soimin dan soimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumen yang kedua, kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Suhur, pemimpin, raja daripada seluruh bulan? Karena di dalam bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui pahala kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan, niscaya mereka mengusulkan agar seluruh tahun dijadikan bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin, para soimin dan soimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahala kita di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Banten Raya TV, para soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.